Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya di dalam vlog ini. Oleh kerana Finland tidak ada secara spesifik meletakkan MCO, jadi saya pun tak tahu kami berada di hari yang keberapa. Hari ini hari Ahad, hari di mana saya mengambil peluang untuk perlu keluar ke kedai membeli beberapa barang groceries, dan saya pilih hari Ahad dengan andaian hari Ahad jumlah orang lebih berkurangan daripada hari-hari yang biasa. Dan alhamdulillah pada hari ini apabila saya pergi ke kedai, saya dapati jumlah mereka yang berada di luar ini amat minimum. Dan ini adalah kali pertama saya naik bas, dan di dalam bas kita sudah tidak boleh membayar dengan menggunakan cash, mesti menggunakan kad ataupun apps di telefon masing-masing. Dan kerusi di betul-betul di belakang driver dan di sebelahnya tidak dibenarkan untuk digunakan oleh sesiapa. Apa yang boleh saya buat just in case kalau kalaulah bismillah berlaku infection, ialah saya merekodkan bas apa yang saya naik dan bas apa yang saya dan ketika berada di dalam bas, saya mengelakkan diri daripada secara conscious lah ya, tidak menyentuh muka. Kan kita tahu dalam bas tu butang loceng, tempat duduk adalah benda-benda yang kita kena careful. Saya tak pakai mask kerana saya dah tak ada mask, dan kita tidak ada tempat untuk membeli mask di sini. Dan atas nasihat berbagai pihak juga, pemakaian mask dalam macam-macam pendapat. Jadi dalam suasana orang jauh di antara satu sama lain, kalau betul-betul saya tak berapa nak ada orang sangat lah. Jadi saya rasa boleh lah kalau tidak pakai mask tu. Itulah lebih kurangnya pada hari ini, hari Ahad. Dan ini adalah hari pertama di mana kami telah mengubah jam kami untuk masuk ke musim panas. InsyaAllah, mudah-mudahan kita saling doa-mendoakanlah semuanya berada di dalam kebaikan. Dan bagi saya yang berada di sini, mungkin ketimbangan utama saya adalah kepada soal mental health masing-masing lah. Bagi saya yang sudah sekian lama memang terbatas pergerakan, saya tidak boleh keluar daripada OU ini kerana saya berseorangan menjaga anak-anak. Dan pada masa ini apabila anak-anak pula tidak bersekolah dan kesemuanya berada di rumah sepanjang masa, saya rasa saya berdepan dengan cabaran untuk mendapatkan kita kata me time, waktu untuk saya bertenang. Kerana biasanya itulah waktu untuk saya fokuskan kepada pengajian saya, kepada thesis. Dan dalam seminggu dua ni rasa benda tu sangat mencabar, ditambah pula lah dengan gangguan bunyi bising dan kekemasan rumah, selalu nak kena kemas, banyak kali masak. Itu adalah benda-benda yang saya rasa semua orang hadapi. Dan untuk kami yang berada di sini, saya perlulah mencari jalan bagaimana untuk terus boleh survive dalam situasi yang ada pada sekarang. Sekian itu sajalah daripada saya, sedikit cerita ringkas pada hari Ahad ini. Dan OU sudah masuk ke spring, tapi saya rasa mungkin dalam minggu akan datang ni sebab terasa sejuk sikit. Mungkin dalam sehari dua ataupun dua tiga hari lagi mungkin salji still akan turun lagi, cuma suhu tu dah mungkin tidak terlalu sejuk sangat lah, insyaAllah. Wallahualam. Terima kasih kerana sudi untuk mengikuti perkongsian saya di dalam vlog yang serba sederhana ini. Dan marilah sama-sama kita comforting each other insyaAllah dengan perkara-perkara yang positif, yang sederhana dan tidak meletakkan apa-apa pressure. Tak nak bagi nasihat-nasihat ke apa ke semua tu, semua pandai-pandai lah. Kita just continue life, dan setiap seorang memerlukan kepada sumber kekuatan masing-masing insyaAllah. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.